Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang jentik nyamuk, berbahaya nggak sih buat buaya ikan cupang? Oke, kita langsung simak saja videoku kali ini, yaitu kita langsung pantau di pembesaran saya, buaya vs jentik nyamuk. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata jentik nyamuk itu nggak begitu berbahaya buat buaya ikan cupang kita. Walau yang baru menetas, kita simak video kali ini, kita lihat, kita pantau itu. Nah, mereka hidup berdampingan guys, antara jentik nyamuk dan buaya. Nah, lu tuh, kita lihat dengan baik sama antara buaya cupang dan jentik nyamuk itu sama-sama banyaknya. Entah ini saya kecolongan dari telur nyamuk yang gak terpantau, akhirnya mereka menetas bersama dan kita, ya sudahlah, mau kita ambil juga gak bisa karena terancam nanti kita punya buaya. Kita lihat saja, ternyata buaya masih utuh, jentik nyamuk masih utuh. Ada yang bilang itu jentik nyamuk berbahaya loh buat buaya, bisa makan. Iya, fix mungkin jentik nyamuk bisa makan, tapi gak semua buaya juga dimakan. Paling dari beberapa jentik nyamuk yang paling besar itu makan sekali saja, dan itu gak begitu berbahaya. Kita pantau itu. Nah itu jentik nyamuk bisa berdampingan. Mereka romantis guys. Yang penting kita kasih makan aja kutu air yang banyak, biar mereka saling memakan. Ntar kalau waktunya mereka udah jadi nyamuk, ya sudah, mereka akan terbang sendirinya. Jadi kesimpulannya bahwa jentik nyamuk itu tidak 100% berbahaya buat buaya kita. Yang penting kita itu adil aja, kalau ngasih makan kutir ya dua kali lipatnya lah, biar jentiknya juga makan, buayanya juga makan. Jadi sama-sama kenyang, nggak saling memakan. Iya gak guys? Oke, kesimpulannya jentik nyamuk tidak berbahaya untuk buaya cupang. Real video kita ambil langsung dari pembesaran ikan cupang saya. Oh ya, ini adalah anak ikan cupang avatar yang baru usianya sekitar ya semingguan lah. Jadi masih sangat kecil sekali, dan ternyata jentik nyamuk bisa hidup bareng dengan buaya ikan cupang kita. Oke, mungkin sekian dulu dari saya.